Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini malam ke-27 Ramadan di Masjid Al-Iqra. Tadi kita sudah melaksanakan apa surat? Zikir malam Lailatul Qadar. Ya. Yeah. Alhamdulillah bersama guru kita di Muhammad Abdul Syukur Yusuf dan zikir munajat meraih Lailatul Qadar ini adalah juga kebiasaan yang diwariskan yang diamanatkan oleh almarhum almarhumah guru kita Kyai Muhammad Arif Ilham yang insyaallah akan kita terus laksanakan setiap bulan Ramadan malam ke-27 dan kita lihat sedanda ya di belakang kita tenda-tenda bertebaran masyaallah rakyat yang sengaja menikap di Masjid Al-Iqra ini alhamdulillah ada yang sendiri-sendiri, ada yang juga punya grup kelompok, ada juga yang bersama keluarganya di Boyong sehingga menikmati dan beriktikaf 10 hari terakhir dan khusus di malam 27 ini adalah kita setelah dari zikir mereka pada istirahat sebentar lalu nanti jam 2 insyaallah kita akan melaksanakan sholat qiyam mulai berjamaah dan jam 3 atau setengah 4 kita pun ada khas dalam kebersamaan sahur insyaallah festival kebuli. Jadi kita makan kebuli bersama semua jamaah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Insyaallah dalam sahur bersama kita semakin dikuatkan ikhwah. Amin. Khususnya untuk keluarga besar Masjid Al-Iqra. Amin. Terus Allah bersamakan, Allah kuatkan, Allah berkahkan. Semakin kuat, semakin sore lagi untuk menjadi di antara wasilah kebaikan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, nanti insyaallah kita akan melihat area-area yang dipakai untuk iktikaf. Kemudian alhamdulillah banyak sekali saudara kita yang iktikaf. Alhamdulillah persiapan. Ada yang di lantai atas Ustaz ya. Lantai atas, ada mezanin, kemudian di bawah juga dipakai. Beberapa tenda juga di lorong-lorong dipakai. Alhamdulillah. Ini juga mudah-mudahan menjadi sebuah kebaikan untuk kami semua untuk majelis atau pemerintah kita. Wah billah ya dirahmati Allah di belakang kita di samping kita ada ramu takifat yang sengaja memang beliau-beliau ini berniat untuk berhijab menghidupkan sunnah Rasulullah SAW min ashir awakhir bil khusus semua ikhwah billah ini berusaha ingin meraih Lailatul Qadar. Nanti kita akan bersama-sama melihat kita berkeliling. Masya Allah. Bagaimana situasi ini? Sedang istirahat nih, Masyaallah. Assalamualaikum Pak. Masyaallah. Sehat Pak, sehat. Ibu sehat. Masyaallah. Mohon izin ini ganggu. Dari mana Bapak? Dari Bojonggede. Oh, Bojonggede. Masyaallah sama keluarga semua. Biasanya sama keluarga sama anak-anak. Oh gitu. Masyaallah. Dari kapan Bapak? Dari tanggal malam 21. Malam 21. Oh, sudah di sini. Iya. Masyaallah. Kenapa Bapak pilih itikaf di Azikro? Yang pertama, saya iktikaf itu sejak awal berdirinya masjid ini. Masya Allah. Ustaz Arifin adain iktikaf ini. Iya. Sudah berapa kali ya? Lebih dari 10 kali ya? Lebih dari 10, betul. Masjidnya masih polosan. Masih ada biasa. Masih nuansa putih ya? Iya, nuansa putih. Dulu memang dikenal masjid putih juga ya? Iya. Jadi karena kita udah terbiasa, nyaman gitu ya. Terus juga memang banyak manfaatnya lah. Amin. Mudah-mudahan bisa terus lanjut ya Pak ya. Panjang umur, sehat walafiat. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan berkah semuanya. Terima kasih ya. Iya. Doakan kami ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Lagi bersih-bersih nih. Iya, lagi bersih. Masyaallah. Tim khidmat. Supaya terlihat malam. Kalau kita datang ini sehat ya, berkah insyaallah. Ya. Oh, namanya Andre juga ya? Selamat, kembar. Baik, wah kita masih menelusuri situasi terkini. Menelusuri situasi malam gitu. Masyaallah. Kita melaksanakan zikir munajat meraih Lailatul Qadar. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan qiyamul lail dan sahur bersama atau sahur jama'i dan nasinya khusus spesial nasi kubur. Kita lihat masih banyak. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini beliau juga jemaah lama kita. Jemaah lama nih ketemu juga di sini.
barang baru stok lama. Masya Allah. Dari kapan di sini? Oh tadi. Nanti pulang kerja. Oh iya, gitu. Iya, ya saya menerangkan. Siap. Yang sehat. Yang sehat. Yang sehat. Jangan dihapus ini. Banyak. Wah, anak-anak. Adek, sini adek dari mana, Dek? Hah? Adek dari mana? Hah? Dari mana ini? Dari Bogor. Bogor. Sama siapa ke sini? Sama ayah. Masya Allah. Ya, dari kapan di sini? Dari hari Senin kemarin. Hari Senin kemarin? Wah, sehat terus ya. Puasanya full? Wah. Ya, sehat ya. Kelas berapa sekarang? Oh, kelas 4 ya. Istirahat ya, ntar siap kiamulail, nanti sahurnya kebuli ya. Oke. Namanya siapa namanya? Umar. Umar, Masya Allah. Ini suasana malam Dzul Hijjah usai munajat menjelang kiamulail. Ya, semua sahabat saudara, Masya Allah, ini ibu-ibu, ini bapak-bapak semua, ya ikhwan akhwat terpisah. Ya, mudah-mudahan ini pada sehat semuanya. Masya Allah, kondisinya memang penuh dan ramai, Masya Allah. Karena nanti malam selesai kiamulail kita akan ada festival kebuli, jadi sahurnya dengan kebuli insyaallah. Sementara ini kayak istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Ya. Jam 2 kita bangun insyaallah untuk kiamulail. Waduh ini masyaallah. Waalaikum. Ini anak-anak muda dari mana ini? Dari Cibinong. Cibinong ini mana? Di Batang Merah. Jumatan. Udah berapa lama di sini? Ini baru datang malam. Oh, baru datang malam ini. Kenapa pilih di Aji Kero? Karena teman-teman pada ngajakin di sini gitu, biar oh, gitu. Ramai, biar barengan. Setiap tahun di sini nggak? Tahun kemarin nggak, tapi tahun kemarinnya lagi. Oh, sehat-sehat terus ya. Berapa?